bikin es krim BTS milkshake. Aku tidak beli terlalu banyak agar semua ARMY kebagian. Aku beli secukupnya untuk aku bagikan ke teman-teman ARMY-ku. Untuk membuat ekstrak BTS meal, pertama kita blender nugget dan kentang gorengnya. Dan juga masukkan Coca-Cola-nya. Mari kita blender. Setelah ini kita akan masukkan bumbu spesialnya juga. Kita penasaran sekali rasanya bagaimana. Setelah sudah halus, kita akan siapkan adonan es krimnya. Siapkan bubuk es krim, mixer dengan air es selama 20 menit. Saring ekstrak BTS meal-nya dengan saringan. Tuang ke adonan es krimnya, setelah itu bagi dua. Karena kita mau bikin dua rasa. Pertama, rasa saus Cajun. Tuang sausnya dan campur. Kedua, rasa saus cabai manis. Agar cantik, aku kasih pewarna makanan. Untuk saus Cajun warna ungu. Untuk saus cabai manis warna kuning. Sekarang mari kita taruh di mesin es krimnya. Kita excited banget. Dan es krim BTS meal pun jadi. Warnanya cantik banget. Kuning untuk McDonald's. Dan ungu untuk BTS. Kita juga bikin yang warna mix. Sekarang mari kita coba. Yang rasa saus Cajun rasanya pedas namun ada rasa gurih dari mayonnaise-nya. Yang rasa saus cabai manis seperti ada rasa manis karamelnya, unik sekali. Kita suka banget. Selamat mencoba.